Kalau perbaikan sih tidak ada saya lihat, tapi harapannya ke depan mudah-mudahan ada. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sedang melakukan finalisasi soal jumlah, nomenklatur serta nama-nama yang bakal masuk dalam kabinet pemerintahannya. Sejumlah nama dikabarkan masuk dalam kabinet, mulai dari kalangan artis, profesional, politisi, birokrat, dan ketua umum partai politik. Ada beberapa nama, tokoh atau pakar hukum berpotensi masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran. Selain profesional di bidang hukum, di antaranya tersebut juga mempunyai afiliasi personal dan politik dengan Prabowo Gibran. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Yusril Ihza Mahendra, Jimli Asidiki, Otto Hasibuan, Otto Cornelis Kaligis, Radian Syam, Fahri Bahmid, Hotman Paris Hutapea, dan Margarito Kamis. Pakar hukum, Kamarudin Simanjuntak, memberikan penilaiannya terhadap siapa-siapa yang akan duduk di Kabinet Prabowo Subianto, khususnya untuk sektor hukum dan HAM. Ya, menurut saya, mudah-mudahan di pemerintahan yang akan datang, sistem pendidikan hukum berubah. Jadi, tidak lagi berdasarkan order-order yang mampu, tapi adalah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Oke, Pak. Pak Prabowo juga kan kita lihat selama ini aktif bergerak mungkin di luar negeri kan gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya ini di mata internasional presiden kita yang satu ini bisa lebih baik ke depannya, Pak. Dan diperhitungkan. Gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya sih yang paling utama tidak hanya di mata internasional tapi di mata nasional dulu. Dan gak manfaatnya gitu loh. Kalau secara nasional sudah bermanfaat, maka otomatis secara internasional juga akan bermanfaat. Gitu. Oke, Pak. Untuk kabinet-kabinet sekarang yang dipilih oleh Pak Prabowo ke depannya, Bapak menanggapinya seperti apa, Pak? Mungkin menteri-menterinya itu. Saya belum paham menteri-menteri apa yang dipilih. Tapi sepertinya membludak ya. Sampai 100 ya kalau masalahnya. Sedangkan yang selama ini itu terlalu banyak. Apalagi kalau sampai 100 ya. Jadi mudah-mudahan bisa bekerja. Siapa menterinya? Wakilnya? Hanya foto. Enggak ya. Harapan kita sih Yusril itu kan teman saya. Ya mbak, ada perbaikan lah. Dan HAM gitu. Tapi terserah dia mau dibawa kemana. Kalau isu HAM sih sampai sejauh ini tidak ada perbaikan, tetap aja pelanggaran HAM dari aparat penegak hukum Kapolri, misalnya tidak ada perbaikan. Yang jelas sekarang ini karena hukum itu saya lihat itu lebih kepada orderan.
Misalnya, klien saya saat ini Farida, dokter ini Farida ya, 12 tahun memperjuangkan haknya atas apartemen. Dari zaman SBY sampai dengan 10 tahun zaman Jokowi tidak didapat itu. Yang ada malah dipitnah dia oleh Kapolda Metro Jaya. Kapolri mengatakan SP3, Kapolda Metro Jaya melobi Kejati. Cukup prihatin kita. Satu lagi, di akhir pemerintahan Jokowi ini, wakil Tuhan tahu kan? Wakil Tuhan demonstrasi. Itu luar biasa itu. Tuhan demonstrasi minta perbaikan seleri ya. Itu luar biasa menurut saya. Kalau perbaikan sih tidak ada saya lihat ya. Tapi harapannya ke depan mudah-mudahan ada gitu. Bagaimana Ibu Keparida yang seorang lawyer dan dosen diperlakukan sangat tidak adil. Itu cukup menggelitik bagi saya. Tambah dengan Sutarti, dia menyebut nama Romin Dahuri dan menyebut-nyebut nama Jokowi. Jokowi menghabiskan 8 miliar, Romin Dahuri 3 miliar, tapi yang diminta pertanggungjawaban dia. Cukup prihatin lah kita. Kebetulan pengacara ibu itu dan saya menyatakan prihatin karena berapa kali dipanggil Romin Dahuri tidak bisa hadir ke pengadilan, tapi di sisi lain dia dilantik anggota DPR. Alasannya kenapa tuh Bang? Dia nggak mau hadir atau kalau dia? Alasannya tidak mau hadir, lagi pergi ke luar negeri, lagi pergi ke Thailand, lagi pelantikan DPR gitu loh. Sedangkan ibu itu hanya bendahara, sedangkan ketua dan sekjen Romin Dahuri gitu. Kita kan tahu uang mana bisa dikelola oleh bendahara kalau tanpa perintah, tanpa kuasa dari ketua dan sekjen gitu. Ini cukup memprihatinkan bagi kita penegakan hukum di Jakarta Raya ini. Mungkin langkah-langkah hukum apa yang akan Abang ambil lagi setelah ini, Bang? Kalau dia tidak datang minggu ini, terakhir janji saya minggu ini, kalau dia tidak datang, saya laporkan ke KPK. Supaya KPK bertindak.